Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 250 km dari Surabaya ke Banyuwangi, rombongan pecinta Honda Freed memasuki Hotel Ketapang Indah. Perjalanan ini diawali dengan titik kumpul atau line up di rest area KM754A Tol Waru Sidoarjo. Kami sempat line up juga di rest area kilometer 819A Tol Pasuruan Probolinggo. Selanjutnya kami keluar tol di daerah Probolinggo untuk kembali ke Jalan Pantura. Sempat juga kita beristirahat di Utama Raya, Jalan Raya Pantura, Banyu Glugur, Kabupaten Situbondo. Menjelang subuh, kami beristirahat di SPBU Pertamina 54.683.11 di Krajan Sumberjo Banyu Putih, Situbondo, Jawa Timur. SPBU ini memiliki tempat parkir yang cukup luas. Ada toilet dengan jumlah 20 ruangan yang cukup bersih, tersedia warung makan dengan menu rawon dan nasi campur, nyaman sebagai tempat rest area, terutama untuk istirahat dan sholat. Thank you.
Sebelum sampai di hotel, kami menyempatkan diri ke Bunder atau Bang Sri Underwater. Merupakan destinasi ekowisata berbasis konservasi terhadap ikan dan terumbu karang. Terletak di Desa Bang Sri, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi. Terkait Bang Sri Underwater atau Bunder, keindahan bawah lautnya serta keunikannya dapat dilihat pada video-video yang lain. Hotel Ketapang Indah terletak di Jalan Gatot Subroto, kilometer 6, lingkungan Tanjung Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. Selama menginap di sini, kita bisa mengunjungi Kampung Wisata Tumenggungan. Berjarak sekitar 2,4 km dari hotel. Salah satu hotel terbaik di Banyuwangi dengan fasilitas yang cukup lengkap. Kita juga bisa melihat Selat Bali dan Pulau Bali dari hotel ini. Setahu saya ini kategori Hotel Bintang 4. Kalau dari hotel ini menuju Bandara Blimbing Sari, kurang lebih waktu tempuhnya 30-an menit. Juga tidak jauh dari Gilimanuk penyeberangan. Seperti pada umumnya hotel-hotel bintang 4 tentu sudah ada fasilitas standar, antara lain kolam renang, resepsionis 24 jam, layanan kamar, layanan konsir. Tentu juga ada layanan sarapan pagi atau breakfast. Kalau untuk tamu tersedia parkir gratis.